kita teruskan video kali ini. Kepada yang belum subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng supaya tidak ketinggalan video yang akan datang. Terus dihukum di mahkamah. Tapi nampaknya macam kita bagi live fly pula kepada mereka sekali lagi. Ujoh. Itu memang okay. Saya tak boleh nak. Sebelum Ulia pergi kepada YB Zek Sadiq, saya ketika mengambil keputusan meninggalkan kehidupan di kampus dan terpaksa masuk dalam politik, saya tak ada peluang seperti saya dan juga Ulia yang dia muda-muda lagi dah ada exposure atau pernah di politik. Saya terpaksa mengambil keputusan yang besar tu semata-mata untuk mewariskan negara ini kepada anak cucu kita dalam keadaan yang lebih baik. Kita ingin berikan Malaysia yang lebih baru, Malaysia yang lebih bersih, bukan Malaysia yang 60 tahun telah dicemari dan Malaysia yang namanya telah begitu terpalit dengan kleptokrasi, dengan rasuah dan sebagainya di persadaran antarabangsa. Saya melakukan satu perkara yang besar dengan harapan bahawa ini perjuangan kita untuk mewariskan yang terbaik untuk anak cucu kita. Tetapi bila berlaku, kita mengambil balik golongan kleptokrat, golongan rasuah dan kita berikan mereka pangkat, mereka kuasa, GLC, berikan lifeline untuk kembali dan menghukum kita pula. Menghukum kita yang sepatutnya rakyat jadikan sebagai pengganti kepada UMNO untuk menjadi sandaran orang Melayu untuk membawa perubahan kepada negara ini. Saya tak tahu bagaimana menghadapi anak cucu nanti bila mereka mengatakan kenapa mesti kita lakukan sedemikian. Minta maaf. Betul, Abi. Okay. Saya doakan kita dipermudahkanlah dalam perjuangan kita ni. Kita move on to YB Zek Sadiq. Sebenarnya saya nak YB kupas perkara yang sama yang YB Mazie sebut tadi. Sebab saya kalau YB Zek Sadiq, YB Mazie ingat, ni antara argumen-argumen yang telah kita bawa sewaktu dalam perbincangan sebelum ini. Kita kata bila ini berlaku, Bersatu akan jadi marginalized, kita akan jadi parti yang lebih kecil. Kemudian kita dapat reassurance, katanya kita akan dapat Johor, kita akan dapat sekian. Tapi buktinya dah jatuh. Dan pada masa yang sama juga, mereka telah janjikan yang bahawa semua kes-kes yang rasuah ni akan berlaku. Tetapi sekarang ni ramai yang masih risau dan kes-kes ini akan terlepas. Terutama dengan apa yang telah berlaku dengan kes Rizal Aziz lah. Dan kalau YB tahu, hari ini dalam Sarawak report pun dia ada keluarkan satu artikel, tetapi AGC masih enggan untuk mengulas. Katanya sekarang ni banyak defendant tu dah hantar untuk dapatkan the same treatment sebagaimana Rizal Aziz dapat. Cuma perkara ini belum lagi disahkan oleh AGC. Sarawak report dah rekodkan lah. Jadi YB Zek Sadiq, apa yang YB nampak akan berlaku pada Bersatu, terutamanya dalam macam YB Mazie sebut tadi, kursi ni macam mana swing dia akan berlaku, ataupun kita akan hilang beberapa kursi, Ketera sebagai contoh, siapa kita nak beri. Saya rasa YB Zek Sadiq boleh tolong ulaskan lah untuk semua lebih faham tentang isu ni. Kalau boleh, saya nak tanyakan beberapa soalan kepada kepimpinan UMNO yang sekarang ini dilihat sebagai rakan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, kerana saya mahu dapatkan pengesahan. Kerana apabila saya berhubung dengan mereka, dan kita tak boleh kata semua orang UMNO ni tidak baik, ada khususnya muda yang berjenis mati baik, yang mahu terus ke hadapan membersihkan hati mereka sendiri dan membangunkan supaya akhirnya kita ada budaya politik yang sihat. Tetapi bila saya tanya mereka pun tidak dapat mengesahkan apa yang telah pun dijanjikan kepada kita dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kalau Ulia ingat, mungkin Dr. Mazie pun ingat, pertama sekali kita dimaklumkan bahawa Perikatan Nasional ini telah pun dipersetujui oleh semua parti-parti politik PAS, UMNO, dan ia bukan bersifat sementara. Kita akan berhadapan pilihan raya yang ke-15 bersama. Itu yang pertama. Tetapi sampai hari ini, kita masih tidak dapat untuk mengesahkan Perikatan Nasional sebagai satu gabungan politik. Kita lihat saja di negeri Selangor, walaupun negeri pembangkang, Muasyarakat Nasional yang bergerak bersama PAS dan UMNO. Kita lihat di negeri-negeri lain, perkara yang sama juga berlaku, dan Perikatan Nasional hanya dilihat sebagai gabungan sementara. Yang kedua saya nak tanya adalah, janji kepada kita sebelum ini ialah semua kerusi-kerusi parlimen DUN
yang telah pun dimenangi oleh Bersatu ataupun ada ahli parlimen daripada Bersatu tidak akan dipertandingkan oleh UMNO, PAS ataupun rakan-rakan yang lain. Saya beri contoh, kerusi Dato' Sri Hamzah Zainuddin ya, di Perak tidak akan dipertandingkan oleh UMNO. Kerusi Mas Emriati, kerusi Tok Pa tidak akan dipertandingkan. Rakan-rakan baru kita seperti Dato' Sri Azmin Ali, Zuraida tidak akan dipertandingkan oleh UMNO atau PAS. Dan juga 13 kerusi asal Bersatu. Maksudnya 37 kerusi parlimen yang di bawah ahli parlimen Bersatu tidak akan dipertandingkan oleh UMNO dan PAS. Saya nak tanya kepada pimpinan UMNO dan PAS, adakah persetujuan ini telah pun dilakukan? Kerana apa yang kita diklimatkan telah ada persetujuan. Saya tanya ini kerana bila saya berjumpa dengan rakan-rakan saya dalam UMNO dan ada pimpinan tertinggi mereka juga, mereka kata mustahil mereka akan lepaskan kerusi Hamzah Zainuddin yang sebelum ini kerusi UMNO. Ada 13 ahli parlimen UMNO yang menyertai Bersatu. Mereka tidak akan lepaskan kerusi Gombak, bawah Azmin Ali, kerusi Ampang, bawah Yang Berhormat Zuraida dan yang lain. Bukan saja itu, nak lepaskan kerusi Muar, Simpang Renggam. Ini semua kerusi-kerusi strategik UMNO Barisan Nasional sebelum ini. Tetapi yang ditaklimatkan kepada kita telah pun ada persetujuan. Sebab itu saya nak tanya mereka, adakah betul persetujuan ini dilakukan bahawa UMNO PAS tidak akan bertanding di mana-mana kerusi Bersatu, 37 ahli parlimen Bersatu akan bertanding tanpa UMNO dan PAS. Itu penting kerana ia berkat dapat. Kalau Ulia ingat juga, saya ingat kita dijanjikan oleh pimpinan tertinggi, jangan risau, kita kasih jawatan sebab ada taktik untuk kita besarkan Bersatu supaya Bersatu jadi parti paling dominan sekali. Kita berikan mereka menteri-menteri dan kita pilih ahli-ahli parlimen UMNO untuk berikan jawatan-jawatan menteri ini. Kita jangan berikan dekat mereka yang totok UMNO seperti Ahmad Maslan. Kerana kita tahu Yang Berhormat Ahmad Maslan walaupun baik orangnya, saya kena hormati. Dia dalam parlimen paling kerap berdebat. Tapi kita tak boleh kasih dekat Ahmad Maslan kerana dia totok UMNO dan takkan berfikir untuk menjadi Bersatu. Tapi kita pilih ahli-ahli parlimen UMNO, berikan mereka jawatan supaya akhirnya sedikit demi sikit boleh tarik mereka masuk Bersatu supaya Bersatu jadi parti yang paling dominan. Sebab itu GLC-GLC diberikan kepada beberapa figura politik daripada UMNO. Menteri-menteri dipilih yang mungkin agak rapat dengan kepimpinan Bersatu juga. Tetapi sampai hari ini, kita masih lihat perkara tidak berlaku. Sebab itu saya rasa persoalan-persoalan ini harus dijawab oleh kepimpinan parti dan juga oleh pimpinan UMNO supaya rakyat tahu dan boleh buat penilaiannya yang tersendiri. Sebab itu saya setuju dengan apa Dr. Mazli katakan. Tidak ada sesiapa yang kata bahawa Pakatan Harapan ini sempurna. Kita perlu akui dan akur kepada kesilapan kita dan kita perlu merendah diri kerana kita perlu ingat bahawa perubahan atau sejarah politik PRU14 itu, kemenangan itu bukan oleh kita. Tetapi dokongan itu datang daripada rakyat. Rakyat parkir yang berkempen rumah ke rumah tanpa apa-apa ganjaran dan bayaran. Mereka yang menawarkan diri sebagai pacar, sukarelawan. Mereka tidak digajikan langsung. Tetapi mereka setia kepada perjuangan, bukan parti tetapi untuk negara tercinta. Merekalah merupakan pejuang-pejuang yang paling penting sekali. Dan sebab itu, walaupun kita tidak sempurna, tetapi pada masa yang sama, kita cuba sebaik mungkin untuk memastikan bahawa mandat rakyat itu dapat dipertahankan. Saya tak boleh bayangkan pengundi-pengundi saya di Muar yang sebelum ini mengundi saya untuk perubahan, berikan saya peluang, tetapi secara tiba-tiba saya mengkhianati mereka. Ya, memang betul. Kalau saya tidak dapat untuk memenuhi aspirasi mereka, kalau Kerajaan Pakatan Harapan gagal untuk memenuhi aspirasi mereka, kita berhak dan layak dihukum di peti undi pada pilihan raya yang akan datang. Sebab itu banyak kali saya tekankan, apabila kita bentangkan manifesto, kita ada 5 tahun untuk memastikan bahawa manifesto ini dapat dijalankan dengan baik. Tetapi kalau kita gagal, rakyat akan hukum kita pada pilihan raya 5 tahun. Tetapi malangnya, ada segelintir pihak yang ingin guna jalan mudah untuk naik ke atas, untuk kekal berkuasa. Itu masalah
yang harus kita hadapi bersama. Sebab tu saya ingat, ini adalah masa agak mencabar untuk parti kita, Parti Bumi Bersatu Malaysia. Kita kena ingat perjuangan asal kita di mana kita semua bersusah bersama, walaupun apa rintangan kita hadapi bersama tanpa jawatan, tanpa wang, tetapi kita tetap setia pada perjuangan ini. Itulah roh perjuangan bersatu, roh asal bersatu yang harus kita teraskan, semakkan dalam hati dan minda kita semua. Kerana kalau kita ambil jalan ini yang mungkin dilihat jalan mudah, jangka masa pendek mungkin kita gembira, tetapi fikirkan 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Sebagai salah seorang pengasas parti, saya tak mahu melihat parti ini dilenyapkan atau dimakan oleh parti-parti politik yang lain. I like to quote a sentence used by one of the Supreme Council members of Bersatu. Saya tak boleh dedahkan identitinya. Tetapi dia kata, kalau kita guna jalan ini, it's like a river flowing into the ocean. Sungai itu adalah Bersatu. Dan ocean itu adalah UMNO. Kita nak pastikan bahawa Bersatu kekal sebagai parti yang berprinsip, beramanah, berintegriti, walaupun kita tidak ada jumlah ahli mencecah 3-4 juta ringgit, 3-4 juta ahli, tetapi sedikit demi sedikit daripada 100 ribu ahli, sekarang kita ada 400 ribu ahli, kita terus berkembang di seluruh Malaysia, dan kita pastikan bahawa kita bekerja dengan berniat ikhlas untuk memastikan bahawa masalah-masalah orang Melayu dapat diselesaikan, golongan B40 yang miskin dapat dibantu dan dibimbing sebaik mungkin. Kita pastikan bahawa rasuah dan penyelewengan dapat kita tolak. Saya ingat bahawa kepimpinan kita, semua ahli parlimen, semua menteri perlu mengisytiharkan aset. Saya merupakan salah seorang menteri pertama yang mengisytiharkan aset. Semua hadiah-hadiah yang melebihi RM500 harus diisytiharkan kepada SPRM dan Perdana Menteri. Kita semua telah lakukan, Dr. Mazli pun lakukan proses open tender, kecuali bagi tender-tender yang sensitif. Bahawa Kementerian Belia dan Tukan, semua tender kita lakukan secara tender terbuka, kecuali in times of emergency atau tender yang agak spesifik. Dan tidak ada campur tangan menteri. Sebab itu, apabila SPRM semak satu persatu tender di KBS, tidak ada campur tangan daripada menteri. Kita berikan penuh kuasa kepada jawatan kuasa tender untuk menentukan. Tidak ada lagi kroni-kroni yang perlu kita bela dan jaga. Biarkan yang terbaik dapat pembelaan yang sewajarnya. Saya tak kenal pun siapa yang dapat tender ini. Tetapi apabila mereka dapat, mereka menghubungi dan maklumkan bahawa alhamdulillah, walaupun mereka tidak kenal, tidak hubungi, tidak berikan apa-apa suapan, tetapi mereka yang layak akhirnya dapat. Kita nak teruskan budaya ini. Sebab itu bahawa indeks persepsi rasuah bahawa kerajaan kita bertambah dengan begitu baik. Tidak pernah kita cecah tahap yang begitu baik. Saya rasa dah nak lebih sedekat. Tetapi alhamdulillah kali ini kita dapat. Indeks media bertambah baik. Kita lihat isu pengangguran. Kebanyakan orang hanya baca headline. Oh, banyak orang hilang kerja bawah Pakatan Harapan. Jangan lihat hanya propaganda. Lihat indeks yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Negara. Ya, Jabatan Statistik Negara ini kita tidak boleh politikkan. Di mana kadar pengangguran paling rendah yang pernah kita terima, 3.1 atau 3.2%, the lowest unemployment level recorded ya dalam tempoh masa terdekat. Kerana kita pastikan bahawa mereka yang layak dapat bantuan, mereka yang layak dapat kontrak, kita pastikan bahawa ekonomi dapat dipulihkan, FDI yang paling tinggi dicatatkan, bahawa kerajaan kita ada penambahan yang begitu baik. Dan kita nak pastikan bahawa perkara ini diteruskan. Ada banyak lagi agenda-agenda yang nak kita perbaiki dan teruskan. Tetapi malangnya, selepas 22 bulan, ada pihak-pihak yang cuba sabotaj, yang akhirnya mencari jalan mudah untuk keluar, untuk terus berkuasa, tak berfikirkan mana rakyat. Sebagai salah seorang ahli politik muda, first term MP, walaupun orang kata, Sadiq, kalau kamu kekal dengan jalan ini, besar kemungkinan kamu akan kalah pada pilihan raya akan datang, atau kamu akan hilang kuasa. Sepatutnya kamu boleh dilantik sebagai menteri. Tetapi kalau kamu pilih jalan ini, tidak boleh jadi menteri.
Ini masalah kalau ahli politik masuk politik hanya kerana jawatan atau kewangan. Mereka tidak fikirkan soal idealisme, soal prinsip. Kerana politik ini bukan untuk jawatan tetapi untuk rakyat. Tanpa rakyat, jawatan itu tidak bermakna langsung dan hanya akan jadi singkat. Sebab itu kita kena fikirkan jangka masa panjang. Ya, mungkin kita akan tewas pada pilihan raya. Tetapi saya lebih rela tewas di tangan rakyat yang menghukum saya jika dibandingkan dengan tangan mereka yang sebelum ini dikalahkan oleh rakyat, dihukum oleh rakyat, disabitkan dalam mahkamah. Tetapi akhirnya kita sanggup bersekongkol untuk kuasa tempoh masa yang singkat. Perkara ini parti kita perlu tolak. Sebab itu jalan ke hadapan, saya rasa biar parti tentukan, biar akar umbi tentukan. Sebab itu pihak-pihak, ada segelintir yang kata buang mereka yang tidak bersama. Tidak perlu buang. Biar akar umbi tentukan hala tuju parti. Biar pemilihan Parti Perbumi Bersatu Malaysia yang pertama menentukan hala tuju parti. Kerana saya yakin ahli-ahli di bawah tahu pihak yang benar dan pihak yang salah. Mereka yang punya ikhlas untuk kekal berprinsip sanggup menggaikan jawatan kuasa untuk masa depan parti jika nak dibandingkan dengan mereka yang mungkin berkuasa sementara tetapi parti kita hancur jangka masa panjang. Biar pemilihan parti yang pertama tentukan masa depan kita. Saya merayu kepada pimpinan bersatu, akar umbi bersatu untuk terus kekal berprinsip. Terima kasih YB. Saya kira tadi pun kita dah dengar kupasan YB saya.